Oke, hari ini aku mau nge-review. Di sini ada stand holder HP ya, atau mikrofon stand. Jadi di sini bentuknya seperti mikrofon ya, lubangnya. Tapi dia di sini bukannya untuk mic, tapi untuk yang HP ya seperti ini. Dia model ini ada dua variasi ya, bisa untuk HP atau holdernya bisa untuk HP. Terus bisa juga untuk mic ya. Sini vokal mikrofon mikrofon stand ya. Oke, sini tulisannya sama. Oke, kita langsung lihat barangnya ya. Ini standnya dia sepertinya lumayan tinggi ya. Oke, sini holdernya ya. Ini holdernya. Terus ini sepertinya lehernya ya. Ini tiangnya. Oke, nanti kita coba pasang ya. Ini juga tiangnya. Terus ini locknya ya, kuncinya. Nanti kita coba pasang. Terus terakhir ini dia standnya atau dudukannya ya. Di bawah ini, posisinya di bawah. Oke, kita langsung pasang. Pertama kita pasang dulu tiangnya ini ya, seperti ini. Terus ini lehernya. Oke. Terus terakhir ini holdernya ya. Dibuka dulu. Ini penguncinya, nanti baru pasang seperti ini. Terus dikunci biar dia kuat ya. Oke, sudah kuat. Terus terakhir kita pasang ini ya, kakinya ya, atau dudukannya ini, supaya lebih kuat ya pakai ini. Ini dia lumayan berat ya. Oke. Sudah kuat ya. Jadi posisinya seperti ini. Dia lumayan tinggi. Oke, kita coba pasang HP. Jadi pasang HP-nya dia seperti ini ya. Ini kalian tarik atau buka seperti ini. Terus pasang. Oke. Jadi sudah bisa digunakan ya standnya. Oke, dia posisinya seperti ini ya. Ini bisa juga posisi berdiri atau tegak seperti ini HP-nya ya. Kalau mau posisi miring bisa juga, tinggal diputar seperti ini. Oke. Misalkan mau nonton video ya atau YouTube seperti ini. Oke. Terus kalau mau lebih, ini bisa diatur ya, bisa diatur seperti ini ya. Terus dimiringkan agak naik ke atas layarnya, bisa seperti ini ya. Terus mau ke bawah nunduk seperti ini bisa ya. Oke, posisinya seperti ini. Jadi stand ini banyak fungsinya ya, bukan hanya untuk nonton YouTube, bisa ya untuk teleponan ya, video call, dan juga bisa streaming ya, atau bikin konten TikTokan ya bisa. Dan juga untuk bikin konten YouTube juga bisa. Oke, teman-teman, cukup di sini review saya tentang stand holder model mic ini ya. Oke, terima kasih.